Ini kali pertama Ayun datang ke sini. Merdeka! 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 Melihat kepada pengorbanan para pejuang negara, Ayun teringat akan pengorbanan insan-insan tersayang demi kejayaan Ayun dalam futsal. Ayun masih ingat arwah ayah masukkan RM30 dalam dompet secara senyap. Walaupun ketika itu, ayah bukan orang senang. Ayun hanya mampu beli kasut bandar. Sejak itu, Ayun berjanji dengan ayah, Ayun akan menjadi yang terbaik. Sayang, ada hati aku sayang. Kasut baru, buka lah. Kasut baru pertama Ayun adalah pemberian Zati. Waktu itu, Zati keluarkan duit PTBTN dan hadiahkan kasut futsal untuk membakar semangat. Antara pengumuman terbesar keluarga Ayun adalah ketika Ayun berpindah ke Kebumen, Indonesia. Anak-anak dibesarkan tanpa Ayun di sisi. Demi mengejar cita-cita Ayun, Zati banyak berkorban membesar dan mendidik anak-anak. Walaupun Ayun hampir pernah putus asa, tapi Zati selalu cakap kejayaan Ayun adalah kebahagiaan keluarga. Sehingga kini, Zati masih setia berkorban. Tanpa pengorbanan Zati dan ayah, Ayun takkan berada di sini. Ayun tidak mungkin bertahan lebih sedekat. Selagi Ayun mampu, selagi kudrat masih ditagih, Ayun akan teruskan demi menghargai pengorbanan mereka. Kepada rakyat Malaysia, terima kasih. Ayun sangat hargai sokongan semua. Selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Malaysia.